Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, ketemu lagi sama saya Sri Handayani Channel. Hari ini kita mau masak sambal yang viral itu ya. Mari kita eksekusi ya. Pertama-tama kita siapkan dulu terongnya. Ini saya butuhkan 3 terong ya. Ini lalu kita potong-potong terlebih dahulu atasnya. Ini lalu kita belah 4 ya, tapi tidak terputus ya, biar cepat matang merata. Ini sambalnya enak banget, yang sambal viral itu. Bahan-bahannya mudah banget, cuma direbus saja. Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Lalu kita rebus, itu sudah ada airnya. Lalu kita masukkan terongnya. dua siung bawang merah, 1 siung bawang putih, lalu cabai secukupnya, selera ya. Kalau mau pedas ya silahkan banyakin cabai rawitnya. Lalu kita tutup, kita masak hingga airnya mengesat. Ini sudah sat ya. Ini kita tambahkan terasi, saya bakar ya terasinya. Lalu kita masukkan rebusan tadi, lalu kita tambahkan 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula pasir, sama 1/4 sendok teh penyedap rasa. Lalu kita ulek hingga rata ya. Ini sudah saya ulek, kayak saya ratakan lagi. Ini gampang banget ya bikinnya, dan rasanya pun mantap banget. Ini sudah jadi sambalnya. Lalu kita bikin lauknya ya. Saya pakai telur dadar. Saya pecahkan 1 butir telur. Lalu kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap rasa. Lalu kita kocok hingga merata. Kalau bunda-bunda mau lauk yang lain juga bisa ya, kayak ikan, ayam, selera. Lalu kita panaskan minyak untuk menggoreng telurnya. Lalu kita goreng telurnya hingga matang. Jangan lupa dibalik ya, biar tidak gosong. Ini sudah setengah matang. Ini sudah matang ya, lalu kita angkat dan sajikan sama sambal terongnya. Ini dia bunda, sambal terong sama telur dadar. Ini enak sekali. Kita siapkan nasi angetnya, enak banget, mantap banget. Bunda-bunda di rumah harus coba ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.